Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah jemaah salat Ansar yang datang kerana Allah, dan mudah-mudahan kedatangan kita tercatat di sisi Allah SWT. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, salah satu amal yang sangat diagungkan di dalam hari-hari Ramadan adalah sedekah. Maka dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas seputar adabus sedekah, adab-adab dalam bersedekah, yang tujuannya agar sempurnanya sedekah seseorang dan terhindar dari sedekah yang dibatalkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita masuk ke dalam adab-adab bersedekah, ada baiknya kita mendengarkan lebih dahulu dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana keutamaan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, bahasa sedekah itu diambil dari bahasa sedekah yasduku, yang artinya jujur atau benar. Nah, kenapa amal ini disebut sedekah? Ini adalah kejujuran dari iman kita. Jadi Allah langsung yang menyebutkan sedekah dalam beberapa bahasa. Kadang-kadang Allah menyebutkan dengan infak, itu maknanya sama. Itu menunjukkan kejujuran iman. Orang sudah beriman kepada Allah dan Nabi, tapi kalau belum bersedekah, imannya tidak jujur. Jadi kalau hanya mengaku beriman kepada Allah dan Nabi tapi kriyat luar biasa, itu menunjukkan imannya tidak jujur. Karena kejujuran iman keluar melalui sedekah. Makanya amalan teragung di dalam hidup kita salah satunya sedekah, karena berhubungan dengan iman, berhubungan dengan iman. Dan iman itu yaitu totalitas percaya kepada Allah dalam semua hal, janjinya, ancamannya, kita percaya. Makanya kita ini baru dianggap jujur beriman kalau percaya bahwa surga itu salah satunya diperuntukkan kepada orang yang sedekah. Nah, jadi disinilah asal-usul bahasa sedekah, kejujuran, yaitu kejujuran iman seseorang. Nah, dan waktu meninggal dunia, amal yang kembali kita butuhkan juga sedekah. Detik-detik sakaratul maut itu yang kita butuhkan adalah sedekah kita. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, Allah telah menyebutkan bagaimana seseorang di waktu sakaratul mautnya. Jadi Allah bongkar rahasia itu. Kalau Allah tidak bongkar, kita tidak tahu apa yang diharap-harapkan oleh orang yang sakaratul maut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qariba la asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi Allah Subhanahu wa taala
menceritakan hambanya yang sedang berhadapan dengan malaikat maut itu ternyata dia memohon kepada Allah. Jadi Allah mengatakan dulu, sedekahkan, kata Allah, infakkan hartamu dari yang aku berikan. Jadi Allah ingin mengatakan dulu, itu harta yang engkau sedekahkan bukan darimu, dari kami. Jadi seakan-akan Allah ingin mengatakan, harta kamilah yang engkau infakkan, bukan hartamu. Jadi jangan merasa orang sudah bersedekah, jangan merasa itu harta dia. Harta kami, kata Allah, mimma razaqnakum, kamilah yang memberi kamu. Sebelum datangnya kematian salah satu kamu, karena kalau orang yang didatangi dengan kematian, maka dia berkata, Allah mengatakan, dia berkata, apa katanya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bolehkah engkau menunda waktu kematianku sebentar saja? Jadi dia berkata, mohon ya Allah, berikan aku waktu sebentar saja, jangan cabut nyawaku dulu. Jadi orang kalau dicabut nyawa itu tidak tahu kapan datangnya malaikat maut. Habis solat meninggal, ada yang duduk di depan televisi meninggal, tapi semua mereka mengatakan hal yang sama, iaitu bolehkah aku meminta waktu sebentar? Untuk apa? Ternyata orang yang mau meninggal meminta permintaan dua perkara. Yang pertama, la as-sadaqah, aku akan bersedekah kembali ya Allah. Ini ucapan orang mau meninggal. Yang kedua, wa akum minas salihin, dan aku akan mengulang kembali kesalehan, amal saleh. Jadi ternyata sedekah yang diutamakan. Kenapa bukan salat? Jadi enggak ada bahasa, ya Allah, berikan aku waktu sebentar untuk salat dua rakaat. Ya Allah, berikan aku sebentar waktu untuk berpuasa, sunnahkah atau apa saja? Tidak ada, tapi sedekah. Dari sini kita tahu ternyata amal yang paling banyak menolong hamba adalah sedekahnya. Sampai-sampai mau meninggal pun dia mohon, minta waktu untuk bersedekah. Maka jangan sampai penyesalan datang ketika sakaratul maut. Artinya bersedekahlah sebelum datangnya malaikat maut di hadapan mata kita. Dan ini waktunya, jemaah malaikat Allah. Ini hari pertama kita Ramadan. Salah satu amal yang paling mulia di dalam Ramadan dan sangat di buat sangat dilakukan, artinya diajak oleh Nabi untuk melakukannya adalah sedekah. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Tetapi ketika datangnya Ramadan dan ketika bertemunya Jibril, sejak bertemunya dengan Jibril, artinya semenjak beliau menjadi Nabi dan semenjak beliau selalu bertemu Jibril dalam Ramadan. Jadi Jibril itu kan turun dalam Ramadan menemui Rasulullah untuk apa? Untuk mendiktikan hafalan Nabi. Mendiktikan hafalan Nabi. Jadi beliau selalu bertemu Jibril dalam Ramadan. Apa kata Aisyah? Semenjak itu Rasulullah dermawannya lebih dahsyat, lebih dahsyat, sampai-sampai dia bersedekah karihil mursalah, seperti angin yang berhembus, enggak tertahan. Angin berhembus tidak tertahan, dalam lorong-lorong sempit angin masuk. Maksudnya dalam Ramadan, seandainya Rasulullah bisa menyedekahkan semua rumahnya, maka semua rumahnya dia beri untuk orang lain. Padahal di luar Ramadan Rasulullah sudah begitu gaya hidupnya. Ada satu biji kurma, satu biji kurma diminta orang, beliau belum makan, itu pun dia beri. Tapi dalam Ramadan, Aisyah kembali menggambarkan sedekah Nabi seperti angin berhembus. Angin berhembus, Pak, tidak tertahan, habis-habisan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan apa kepada umatnya?
bahwa kita ini bisa selamat melalui sedekah. Maka oleh kerana itu patutlah kita sedikit mengetahui hadis-hadis atau ayat-ayat Allah yang menyebutkan tentang mulianya amal sedekah. Ini sebelum kita masuk ke dalam adabnya. Yang pertama, sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Itu sudah kita sebutkan dari sebentar, tapi ada hadis yang mendukungnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "As-salatu nur." Salat itu cahaya, kata Allah, kata Rasulullah. "Was-sadaqatu burhan." Sedangkan sedekah adalah burhan. "Was-sabru dhiya." Dan sabar adalah cahaya terang benderang. "Wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alayka." Dan Quran itu adalah yang bisa membelamu atau yang bisa menghujatmu. Jadi ada empat perkara Rasulullah sebutkan. Pertama, as-salatu nur. Salat itu cahaya, kata Rasulullah. Cahaya bagi orang yang berada dalam kegelapan. Makanya orang kalau sudah salat, timbul cahaya kebaikan. Orang kalau sudah salat, merembet ke arah yang lain kebaikannya. Tapi orang kalau tidak salat, dia akan jatuh ke dalam kejahatan-kejahatan. Maka coba lihat rata-rata orang yang berbuat jahat, itu rata-rata tidak salat. Oh, ada kok yang korupsi tapi salat. Salatnya tidak benar. Salat hanya untuk menunjukkan bahawa seakan-akan dia pejabat yang saleh. Tapi pagi salat, malam sabu-sabu. Salatnya tidak benar. Nah, kemudian Rasulullah sambung, "Was-sadaqatu burhan." Sedekah itu burhan. Burhan itu apa? Bukti. Tadi sudah kita sebutkan, bukti iman seseorang ada pada sedekah. Allah benci kepada orang pelit. Allah benci. Sampai-sampai dua malaikat yang sif selalu, yang didoakan pertama adalah orang yang memberi sedekah. Didoakan supaya Allah mengganti dengan apa yang telah dia keluarkan. Sedangkan orang yang dilaknat oleh malaikat, yaitu orang yang pelit, tidak mau mengeluarkan hartanya, lalu malaikat mendoakannya agar hancur hartanya. Ini fadilah pertama, bahawa sedekah itu adalah bukti iman. Jadi berhati-hatilah bagi kita yang selalu solat jamaah tapi masya Allah susah sekali mengeluarkan harta untuk bersedekah. Jadi sedekah hakiki itu harta sebenarnya. Hakikat sedekah itu harta. Cuma ada sedekah-sedekah maknawi, sedekah yang bukan harta tapi dianggap sedekah oleh Allah. Contohnya senyuman. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, "Ibtisamuka ala akhika sedekah." Senyumanmu kepada saudaramu sesama muslim adalah sedekah. Ini sedekah apa? Sedekah yang sifatnya maknawi. Kita memberi senyuman itu seakan-akan memberi sedekah kebaikan kepada dia. Dia senang dengan kita, dengan senyuman kita. Kemudian ada bahasa lain Nabi, "Kullu tahlilah sedekah." Setiap tahlil sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah, sampai mendatangi isteri sedekah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mendatangi isteri sedekah? Bukankah itu hanya syahwat saja?" Kata Rasulullah, "Kalau engkau mendatangi perempuan yang bukan isterimu, apakah berdosa?" Kata sahabat, "Naam ya Rasulullah." Nah, kalau begitu, engkau mendatangi isterimu berpahala. Nah, ini pahala sedekah ini maknawi. Jadi jangan sampai bersedekah dengan cara itu terus-terusan. Kita lihat pagi mandi junub. Kenapa terus-terusan? Sedekah. Jadi jangan, itu maknawi. Yang hakikat sedekah mengeluarkan sesuatu dari harta kita. Karena itu yang paling berat. Dan ini bukti iman. Kemudian fadilah berikutnya, sedekah itu di antara amal yang orang boleh hasad. Amalan yang orang boleh hasad adalah sedekah. Hasad itu dilarang. "Innal hasada ya'kulul hasanat."
penyakit hasad itu memakan kebaikan, kama ya'kulun nar al-hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Iri hati kepada kelebihan orang itu seperti api memakan kayu bakar. Jadi hasad, dengki kepada orang yang lebih daripada kita, itu dilarang. Ada sahabat sedang duduk bersama Nabi, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunggulah, sebentar lagi akan masuk penduduk surga. Lalu kemudian masuk seorang laki-laki memegang sandal, baru berwudu, dia solat, lalu pulang setelah solat wajib. Besoknya Nabi duduk lagi dengan sahabat sebelum azan, lalu Rasulullah berkata, tunggu, sebentar lagi akan masuk penduduk surga. Dia lagi. Besoknya sekali lagi Nabi datang duduk dengan sahabat, lalu Nabi mengatakan, sebentar lagi akan masuk penduduk surga ke dalam masjid ini. Rupanya dia lagi. Abdullah bin Amir penasaran dengan kenapa dia, maka kemudian Abdullah mendatangi rumah orang ini, lalu kemudian berkata, wahai sahabatku, aku sedang ribut dengan ayahku, mohonlah 3 hari izinkan aku tinggal bersamamu sampai aku berbaikan dengan orang tuaku. Padahal sebenarnya dia ingin mengecek amalan apa sehingga kok dijamin masuk surga. Lalu dia tidur bersama orang ini 3 hari tinggal, dia tidak melihat amalan yang hebat, tidak dilihatnya. Di saat Abdullah pada malam hari salat tahajud, orang ini tidak salat tahajud. Ketika Abdullah salat duha, orang ini tidak salat duha. Cuma heran kenapa bisa jadi dijamin penduduk surga. 3 hari dia melakukan itu, pengecekan itu, ternyata memang tidak banyak amal, hanya solat wajib saja. Nah kemudian hari ketiga barulah Abdullah mengatakan, wahai sahabatku, aku sebenarnya bukan ribut dengan ayahku, tetapi aku datang ingin mengetahui amal apa yang engkau lakukan sehingga Rasulullah menjaminmu masuk surga. Sahabat ini pertama bersyukur kepada Allah, dia telah ditunjuk oleh Nabi salah satu penghuni surga. Lalu dia berkata, benar. Jadi tadi Abdullah mengatakan dulu, aku lihat engkau tidak beramal seperti kami, tidak banyak amalmu, lebih hebat amal kami daripadamu. Nah kemudian orang ini berkata bahwa, benar, aku tidak sanggup beramal seperti kalian, aku kelelahan menggembala, tapi Rasulullah tahu sesuatu dari diriku, aku tidak punya sifat hasad kepada orang lain. Dia tidak peduli kelebihan orang. Ini ternyata yang menjamin surga. Bapak ibu, maka Allah, yang membuat kita hari ini sibuk dengan orang lain naik jabatan, yang sibuk, yang kita sibuk orang lain melakukan ini, melakukan itu, kenapa? Penyakit hasad. Maka bahayanya penyakit hasad. Dan ternyata semua hasad diharamkan kecuali kepada 2 orang. Rasulullah berkata, la hasada illa fi isnatain, tidak boleh hasad kecuali hanya kepada 2 orang. Yang pertama, rajulun atahullahu malan, iaitu seseorang yang Allah berikan harta kepadanya, Allah berikan harta kepadanya, fasallata ala hilkatihi fil haq, dia habiskan hartanya dalam urusan sedekah, dia habiskan hartanya dalam urusan sedekah. Boleh dengki kepada orang ini, boleh dengki, hasad kepada orang ini. Apa hasadnya? Kenapa dia bisa begitu, saya tidak bisa? Kenapa dia terus-terusan bersedekah, saya tidak mampu bersedekah? Ini boleh hasad kepada orang ini, hasadnya demi kebaikan. Dan yang kedua, yaitu orang yang diberikan ilmu Al-Quran kepadanya, lalu dia membaca Al-Quran siang dan malam, boleh hasad kepadanya. Kenapa dia sanggup baca Quran, kenapa kita tidak sanggup? Nah, 2 orang ini yang boleh dengki. Selain itu tidak boleh dengki. Masalah orang dapat harta, orang keluar sertifikasi, orang jadi PNS, kita sudah berapa kali enggak pernah lulus PNS, enggak perlu dengki. Karena Allah sudah tentukan semua yang ada pada kita itu ketentuan Allah. Tapi kepada orang yang ahli sedekah wajib dengki.
Kok bisa setiap hari di mana ada kebaikan di situ ada dia? Di mana ada masjid perlu bantuan selalu ada dia yang memberi. Di mana ada anak yatim, orang miskin selalu ada dia. Dan ini salah satu profil dalam sahabat yang melakukan sedekah setiap hari adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di saat bertemu dengan semua sahabat, Rasulullah berkata, siapa di antara kalian yang hari ini telah melakukan sedekah? Selalu Abu Bakar yang menunjukkan, ana ya Rasulullah. Jadi Rasulullah bertanya untuk mengetahui jawaban. Abu Bakar menjawab bukan untuk menampakkan, tetapi memenuhi jawaban Rasulullah. Dia harus jujur. Selalu dia. Sampai Umar bin Khattab bingung melihat amal sedekahnya Abu Bakar. Waktu hijrah Nabi, Abu Bakar habis pak hartanya yang dia tinggalkan untuk anaknya Asma dan orang tuanya, orang tua Abu Bakar, itu hanya satu goni yang isinya bebatuan. Ayahnya Abu Bakar sampai bertanya sama cucunya Asma, iaitu anak Abu Bakar, berbeda ibu dengan Fatimah, apa yang ditinggalkan Abu Bakar atau ayahmu kepada kita? Jadi ayahnya dan Asma tidak hijrah duluan. Ditanya itu, Asma membawa bebatuan kepada ayahnya. Dalam keterangan, ayah Abu Bakar waktu sudah tua terkena penyakit rabun, mendekati buta. Lalu Asma mengatakan, kakek, masih banyak harta yang ditinggalkan, peganglah goni ini masih banyak. Tidak dibuka goninya, disuruh pegang-pegang dari luar, masih banyak yang ditinggalkan. Begitulah mereka bertahan, habis harta. Umar cuma berani setengah harta. Kita jangankan setengah, mau bacut pih, ya sudah sedekah. Gaji 5 juta, paling berani ke masjid 5 ribu. Itu contoh barang. Makanya sedekah itu berat, itu iman, bukti iman. Maka jemaah melaka Allah Subhanahu taala, ini di antara kelebihan sedekah, malah boleh dihasadkan oleh orang lain. Berikutnya, ada satu pintu khusus. Ada satu pintu khusus untuk orang yang sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man anfaqa zawjan fi sabilillah, nudiya fil jannah ya Abdullah hadza khair." Barang siapa yang pernah menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu surga. Faman kana min ahli salat, barang siapa yang di dunia adalah ahlus salat, orang yang salat, selalu salat, salat wajib, salat sunnah, du'aya min babis salat, maka dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad, du'aya min babil jihad, barang siapa yang di dunia berjihad di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqah, du'aya min babis sadaqah, dan barang siapa yang menjadi ahli sedekah di dunia, maka dia dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak ibu maka Allah, hadis sahih ini menunjukkan Allah memuliakan orang yang bersedekah. Khusus ada pintu surga bernama babus sedekah. Jadi setiap pintu surga digantung dengan amal. Kalau untuk orang yang ahli puasa, memperbagus puasanya dalam Ramadan atau di luar Ramadan, maka dia akan masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan. Orang yang sedekah, nama pintu babu sedekah. Adakah orang yang dipanggil dari semua pintu? Artinya semua pintu sedekah mengejar-mengejarnya? Ada. Itu pertanyaan Abu Bakar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini di sambungan hadisnya dalam riwayat yang lain, Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, adakah orang yang selalu, ya, orang yang nanti di hari akhirat dipanggil dari semua pintu, pintu jihad panggil dia, pintu sedekah panggil dia, pintu puasa? Apa jawaban Nabi?
ada ya Abu Bakar, dan aku berharap engkaulah salah satu yang dipanggil, direbut-rebut oleh semua pintu surga. Karena Abu Bakar ini melakukan amal, semua amal dia berusaha mengikuti sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nanti ini dimuliakan dengan sedekah. Bapak Ibu, kita enggak sanggup seperti Abu Bakar. Kita tidak sanggup, bahkan seperti Umar, Utsman pun enggak sanggup. Iman kita levelnya berbeda dengan mereka. Tapi paling kurang ada satu amal yang lebih dibanding amal yang lain. Mungkin tidak semua kita sanggup salat qiyamul lail Ramadan atau salat tahajud malam, enggak sanggup. Ada yang kelelahan mencari rezeki, malam sudah tercampak, tidak sanggup bangun. Ada yang sanggup qiyamul lail, tidak sanggup baca Quran. Ada yang sanggup baca Quran, tidak sanggup untuk berjihad. Ada yang sanggup berjihad, ternyata tidak sanggup bersedekah. Ada yang ahlus sedekah, tidak sanggup di amalan yang lain. Artinya tidak sanggup, enggak sehebat amal utamanya. Maka itulah pintu yang memanggil kita. Kita salat ada, puasa ada, zakat ada. Tapi yang paling menonjol dari diri kita apa? Itulah pintu yang memanggil kita. Sedekah ada, cuma lebih hebat puasa Senin Kamis, lebih hebat puasa-puasa. Maka pintu itu memanggil kelebihan orang tersebut. Maka kita ini yang kadang-kadang harta enggak punya, ya, ada siapa sedikit, maka bersedekahlah. Mudah-mudahan Allah panggil kita dari pintu sedekah. Jadi sedekah itu enggak mesti banyak, Pak, tapi teratur. Setiap hari bersedekah, apalagi dalam Ramadan, usahakan hari-hari Ramadan terselalu tercatat ada sedekah, sedekah. Dan di antara sedekah yang dimuliakan, paling kurang memberi makan orang berbuka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man faṭṭara ṣā'iman," barang siapa memberi makan orang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala sempurna dari pahala puasa orang tersebut yang berbuka dengan makanan kita. Faghaira annahu la yunqasu, tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Nah, jadi jemaah mereka Allah, itu di antara fadilah bersedekah. Dan ada beberapa lagi, ini ada dua yang penting lagi, saya sampaikan dengan singkat saja, kemudian kita bertanya jawab. Sedekah itu dapat membebaskan azab kubur. Berdasarkan hadis riwayat Tabrani, inna sadaqah latutfi an ahliha harral kubur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu bisa memadamkan panasnya azab di dalam kubur. Ini kalau ahli sedekah. Maka jangan sedekah setelah meninggal. Ada orang yang selalu mengatakan kepada anaknya, menyolong meninggai, nyoh hartanya kajuk kedih, kajuk kedih, juk kedih. Sedekah itu di waktu hidup dari kita, bukan mewasiatkan untuk sedekah. Karena itu kalau mewasiatkan berarti kita ada rasa takut dengan kematian. Ini sedekahlah sebelum rasa takut itu muncul. Jadi sedekahnya lebih ikhlas. Dan itu efeknya azab kubur Allah hilangkan bagi mereka yang ahlus sedekah. Syaratnya, kunci amal wajib ada, iaitu solat. Jadi jangan gara-gara pengajian ini mulailah kita bersedekah tapi solat enggak ada. Ini ngut ujung namanya. Nah, berikutnya, orang yang sedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. Ini hadis panjang riwayat Bukhari yang menyatakan tentang bahwa orang bersedekah itu dengan orang pelit bagaikan orang berada di dalam baju besi. Kalau orang yang ahli sedekah, dia merasa baju besinya lapang, longgar. Tapi orang yang pelit merasa baju besinya seperti menghimpitnya. Jadi Rasulullah ingin mengatakan orang sedekah itu merasa lapang, bahagia. Kita waktu kasih sedekah, waktu orang yang kita kasih itu mengucapkan terima kasih saja, menyelip rasa bahagia. Waktu dia bilang terima kasih dan kubur, masya Allah, Allah balas semuanya, itu pun terselip rasa bahagia. Jangankan kasih sendiri, titip sama orang saja kita bahagia. Ini kita bilang sama orang, ini tolong kasih ke fulan ya, tolong kasih ke fulan. Lalu begitu ketemu kembali kita tanya, sudah dikasih? Sudah. Kita tanya perasaan orang yang memberi, Bang.
Jangan kita yang punya harta, orang yang kita utus untuk memberi. Coba tanya, bagaimana perasaanmu waktu dia berjumpa dengannya? Dia pasti bahagia melihat orang berbahagia. Waktu orang tersenyum, kita tanya, kiban perasaan roh ni, wadah nejuk gua. Dia bahagia, bukan, padahal bukan harta dia. Itu perwakilan kita. Orang yang diutus saja bahagia, apalagi yang punya uang. Makanya sedekah itu melapangkan hati, bahagia selalu. Ada masalah, kita selesai dengan sendirinya akibat banyaknya sedekah. Waktu kita sedekah, Bapak Ibu, kita tidak sadar orang miskin yang mendapatkan harta kita itu kadang-kadang berdoa di tengah malamnya. Bayangkan dia bingung mau makan apa, apalagi semenjak masa corona. Tapi setelah kita kasih 100 ribu rupiah, kita katakan ini untuk buka puasa, lalu kita tinggalkan dia. Dia berdoa dalam solatnya, di tengah malamnya dia berdoa. Kita tidak tahu dia berdoa. Sewaktu kita tidak tahu dia berdoa, tapi doa itu tetap melayang ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi oleh karena itu perbanyaklah bersedekah untuk bisa mencapai kebahagiaan. Dan yang terakhir, yang terakhir, sedekah itu bisa menjauhkan seseorang dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ittaqun nara walau bisyaqqi tamrah." Takutlah engkau kepada Allah walaupun hanya dengan bersedekah satu butir tamar, satu butir kurma. Artinya, takutlah engkau kepada siksa Allah di neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Faman lam yajid fabikalmatin tayyibah. Barang siapa tidak mendapatkan kurma, maka berkatalah dengan kalimah yang baik. Bayangkan Bapak Ibu, serendah-rendah permisalan satu butir kurma, sedekah dengan satu butir kurma memadamkan api neraka. Bisa memadamkan api neraka. Allah bisa hilangkan kemarahannya kepada orang yang bersedekah karena Allah. Itu baru sebutir kurma. Bagaimana kita hari ini bersedekah bukan dengan sebutir kurma? Satu kotak kurma, sekilo kurma, kita sedekah ke orang miskin. Satu jus, kita beli jus 5 ribu, pulang, sambil pulang beli jus 5 ribu, kasih tetangga yang miskin, yang mungkin mereka tidak pernah merasakan, sibuk dengan bolak-balik melihat saja. Kalau satu butir kurma bisa memadamkan, bagaimana dengan yang lebih daripada kurma? Makanya orang meremehkan sedekah, padahal tinggal beli mie calu 2 bungkus, Pak. Itu kasih ke tetangga yang miskin, nyempak ke buka puasa, beli mie calu 2, bakwan, risol, tapi carilah yang bagus-bagus. Ini beli risol yang 500, kulit dagayang na, di dalam ada satu kentang, satu wortel, cabai busuk, dipublo 500. Kita lihat, kita tanya, ini berapa? 1000. Ini berapa? 500. Ya sudah, kita beli yang 500. Ini menunjukkan kita sebenarnya masih terselip, sedekah kita itu masih terselip dengan urusan dunia. Kita susah mengeluarkannya. Seharusnya untuk orang miskin itu cari yang baik-baik, beli yang baik-baik. Kalau perlu sekali-sekali belilah pizza yang mereka cuma lihat waktu ngutip sampah itu, mereka cuma lihat tertulis pizza paparon. Kita beli, oh enggak sanggup beli yang paparon, beli yang mamaron. Yang penting, Pak, selama Ramadan ini banyak-banyak sedekah. Yang sekilo saka baik meden, sirup jangan tertahan untuk orang miskin. Mereka rindu air kelapa di pasar impres 10 ribu dapat 5 biji. Alah betul ya, Pih. Nak merupas. Memang kalau penjual kelapa tahu dia. Artinya belilah, berikanlah. Kenapa? Padam api neraka. Maksud padam bukan gara-gara sedekah kita tiba-tiba neraka tutup. Tapi sedekah itu membuat neraka tidak bisa menyentuh kita. Syaratnya, lakukan kunci tadi, salat, dan jangan mengolok-olok Allah SWT.
dengan melakukan dosa besar berulang-ulang. Dosa kecil bisa dihapuskan dengan sedekah. Nah, inilah diantara hebatnya orang-orang yang bersedekah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, demikian. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala untuknya. Semoga Allah terima puasanya. Semoga Allah kuatkan amal ibadahnya. Semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.